Mbak. Mesti kode. Ini kembali pasti tempe. Mulung wolu mardi siwi dadi wong wolu. Terus ada kembang turi, toge, apa nih Mbak? Ale. Oh ale, yang bikin khasnya itu ya Mbak Ge? Iya. Ini ale kembang ding. Iya. Benar ya, tempatnya estetik ya. Nah, mejanya juga ini ya. Terus kita masuk, yuk kita masuk. Ini kita beli apa bayi? Gak, daftar bayi nanti. Oh, daftar campuran lagi. Lebaran ini rame ngantos. Rame nggih, Pak. Nggih, napa nomor? Nggih nomor. Antrian bayi. Oh, mantune kula kula tener pas. Nggih, 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 nggih. Wis adik kula teng pas teng mriki. Dalem? Tapi mau. Alah tuku. Mari lari iki ben roh bae. Nggih. Ngantos antrian bae. Bae wong kuno ya tidak. Nggih. HP kok tadi mboten roh kula. Nggih. Anu mripate mboten ngene. Kalo nonton story ini masih nih kalo wonten Pak Babin nopon kelih ulanan nih betul yang wonten sampun Pak Arif Arif ini nopon penglimo Pak Arif nopon penglimo nopon penglimo gak ngitungin dah. Oh, di cuci direndam ngoten Mbak nggih. Nggih. Kulo ngoten elek lah nek panganan kene iki. Sedhi yen gak apa. Nek masak nggih. Kekek bengek butuh jumbah. Kekek gak dikumbah nggih. Nek niki kan direndam dikumbah Mbak nggih. Betul. Ini santan tambah anak itu. Nggih. Sopo ngoten jenengan wae, Mbah? Sopo ya meneh ketok-ketok. Nek kula nek ben ceruk-ceruk sapa niku nek gak ceruk Mbah-mbah ya. Nggih. Oh, Mbah. Lah nak-nak-nak ya Mbak Anti. Minggu berai. Alhamdulillah ya, sih boleh no jajan putih. Syukur mawon terus ini kosong. Masih pakai kembang temennya. Kok udah turun di Jopo kan yuk pikir atau ngalah. Sinten Mbak? Anak itu masih nih kok. Jopo. Hehehe.
masih pakai daun jati, khasnya Radu Blatong Blora tuh ya. Wow. Ini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ada tempat airnya itu unik ya. Berarti pun telung turunan, Mbak? Niki gendok 100 tahun. 100 tahun. Daun jati damel bungkus nasi e mangke, Mbak iki. Tiga generasi teman-teman. Ya? Bujuan gitu kok, bukan ini. Terima kasih pertanyaan ini. Dibagi mbak ya? Separuh teman-teman. Ini kan kuat betul-betul ya. Gini, berarti nek Mbak Minah nih kau ibu? Anu mbak? Oke. Nek kalau jenengan mbak Sinten? Aku loh, Mbak Sulasmi. Mbak Sulasmi teman-teman ya. Minah kan, Mbak Min ke kantor Mbak Minah. Kantor ibu ya? Berarti nek jenengan pun nyusul pinten, Mbah? Itu papa. Oh, itu papa, teman-teman ya. Rekis. Itu ndoso sekawan. 74 teman-teman ya. Masih rekis. Mundur nggih, Mbah, nggih. Nggih, alhamdulillah. Paringi sehat, saya iso menehi duit kangge putu nggih, Mbah, nggih. Mbak. Lo kali tahun bagi? Berong tahun gitu. Iya. Wong lo dipundutke oleh-oleh jeruk oleh Mas Niko to? Jeruk nopo? Bali. Bali. Niku nggae muat tapi jaring sepuh. Berarti stok kayunya teman-teman ya. Jadi dikasih kamar sendiri ya. Yang sak nek bumbune racik goreng tempe. Nggih. Oh niki bumbu goreng tempe, Mbak. Oh. Tuh.
urek danten mbah nggih. Nggih. Okay. Kalen ali. Nggih. Nah, anak ini kan udah pas seluruh niki. Sate tak sini. Nggih, nggih, nggih. Satu. Telas tempe pinten, Mbak Min? Mboten mesti. Mboten mesti nggih. Gosong, Mbak. Mboten. Oh. Teman Mbak ya, yang dia di parane duit ya. Kalih ngasih kono apa Mbak? Sore Mbak Min jenengan. Kulo. Nggih. Mboten. Sore nopo? Perangkat. Mboten. Masih apa Mbak? Oh, masih. Kok kita langgar. Hilang, Mbak. Halo? Mungkin sampai mriki? Betul. Mungkin wonten lampu merah, nggih. Ambil mriko. Kiri. Kiri. Napa lurus? Kiri. Oh, kiri. Berarti yang kang arah ngawi niku nggih. Kiri, nggih. Terus mungkin wonten masjid. Masjid kiri jalan, enggak sampai sana mungkin. Nggih, nggih, nggih. Terus kiri jalan, mungkin wonten gapura lah, apa ya merah. Ini masak belum mateng ya, sudah berdatangan pembelinya ya. Saking putih mas. Oh wulung. Baru ngupas tempenya temen ya, tapi sudah ditunggu pelanggannya ya. Ngasto dados perangkat desa apa PNS anu mas? Belum PNS mas. Oh belum ya? Anu apa? Ya derek lah. Oh derek ya. Di sela-sela kekosongan teman-teman ya, bantu sang ibu dan istri di dapur ya. Betul nonton prai ini ya mas ya? Sabtu Minggu libur. Napa nih mas? Kan betul mbah nih gitu. Jarang libur. Jarang libur ya. Biasanya kita nak prai ini saat nol pelanggan ini mas. Hmm. Bayar rasa berani bayar atau telurnya.
pas sing keempat kali paling baik. Yang ketiga kali Mbah Tazia anu teng pundi teng doplang opo pundi? Oh, nggih paling nek libur iki pas ngoten libur. Mau nambah putrane, Mas? Dereng nggih. Mas ya klenyam, klenyam. Itu singgan gue lepong ini. Oh, di risi kersane meresap bumbu ini masih? Iya. Tempe daun jati temen ya, yang bikin khas di Kota Blora. Dari pusat kotanya sampai di desa itu tetap tempe daun jati, teman-teman. Ada kembang turi, toge, apa nih Mbak? Ale. Oh, ale, yang bikin khasnya itu ya Mbak Ge? Iya. Ini ale kembang ding. Iya. Tunggu pelanggan dan Waalaikumsalam. Sudah berdatangan teman-teman. Jalan Bu. Baru mau goreng Mas ya. Baru mau goreng sudah kedatangan temennya. Si Om. Hah? Gak aku boleh ingat apa nama dia mengambil kontrol ini. Kita Om Agil. Mas Mandi. Iya. Nggak terlalu jauh. Nama apa tak tahu. Hehehe. 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 Gak terima Pak Es, boro rong mateng. Nasi belum turun, ini tempe juga baru masuk temen deh. Sudah banyak yang nunggu. Kalau biasanya rame, anu dinten libur gitu Mas ya? Iya Mas, kalau liburan. Kalau liburan mah tambah rame gitu. Kirim bung sisal ya. Mulung walu mati siwi jadi mulung walu terus tiga belas lorong
Sapa? Kopi nanti pakai nanti mang? Pakai jopo ya. Dek kan sekarang belum minum. Kamu kopi? Tadi tahu kan pagi dulu. Kondi ya mas? Kalau si motor mbak. Karena apa? Karena apa? Apa? Si motor mungkin lebih bela gue lah. Karena mau bawa bawa. Ono kok gedung gua kayak ngarep ae. Taruh sana punya saya. Taruh sana. Deket-deketnya masnya itu loh. Nah, terima kasih. Mun mindak dereng, Mbah, pecel e. Ndak, mindak telen dhuwur. Pinten, Mbah? 6.000. 6.000. Tempe kali. Tempe kali 6.000 temen ya. Anu nae kowe. Mati gak kru. Ning ndi wong nang rene lho. Lah yo. Enggak namu. Enggak naku. Pernah. Nah, sore. Niki kok cek liwat gorku nek 10 enek. Iki. Iya. Dino. Enggak mboten mangkat. Iku mbak. Ora ketemu wong. Dik pira dik? Biasane aku kayak satu ontel lalu mana kini lak sepena mulai lesu aku kak tekan lalu sungai pengen itu yuk mana oke iya kak nih kue ngisarem mejo iya kak kak negeri mas kue yuk kawak no iya anu boleh ijazah kak ini ijazah kak lensut sopo kek Langsung angkat langsung habis teman-teman ya. Mas Joni. Stres Mas. Iya, sari. Kode enjing. Iya. Aku mau ngapus. Pesan tren. Terus mau ke
biasa. Terane tak tandukane saiki ya, ben mak. Napa, Mbak? Terane. Oh, nggih. Jenengan pisan. Kula mangke, Mbak. Nggih. Sementara kono gak nek. Arek ana apa? Ora, lene kono bertanggung iseni kendhi. Yang bikin khas itu ada alur landingnya ya. Landingnya. Ini ada landingnya, ale toge, pas lengkap temen ya. Terima kasih ya. Mas, Mas. Iya. Berapa basu? Ale. Iya. Tak nak mau ale. Lagi mau ngelola kok di sini. Tempene darang. Darang. Tapi kurang eh. Ya. Kok kopi neh ngidul. Kopi neh ngidul tanah. Ngidul neh. Iya, adekmu anak sih gak enak. Tahu mana? Mirok kayak mirok. Hehe. Nama terus gak dogel sih. Gak, pareng kayak putra nih. Contoh ember. Gak, mau ganti kayak tempe dia. Gak, tuh. Lain satu. Istilahnya bro, urung. Aku nanya di telepon pas ke desa jadi. Nih ya? Iya. Karena ini lucu. Iyo, aku tak sejak Rono datang pun ke desa. Mereka serempet kan. Jajannya kakak. Iyo. Si mana siapa? Wong loro tak. Nah iyo. Anak ini. Aku harus. Aku satu Semarang yang Kalimantan dia. Ya pas itu kan aku Rono kaya. Mana kak? Ini lagi eh berarti. Gak dilihat. Loh, oh gak mau nih Rono. Ini kan ide, gak ide, gak. Gak kan itu dulu. Gak kan langsung. Langsung kita. Sedek ya nih kono. Rongkono apa? Rongkono eh. Alah kasih mulai lebu melihat. Iya. 10 jam lah. Masuk. Iya. Mbak, mbak, mbak. Iya, ntar rumah ada sih. Iya. Alis lah. Tunggalannya? Iya. Tunggalannya hijau. Dari piro. Kemarinnya loh, buat gitu. Kemarin nambah ibu, nambah uang juga. Kenapa? Pak, apa je Eva? Tugas satu atau dua? Tugas satu. Atur mood baik. Mas apa mbak? Ini ya. Ini jangan dianggap remeh di desa ya. Fasilitasnya ya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, pawon Mbah Minah ya. Oke. Adik mawon, Mbah. Bon. Nggih, Mbon. Aja pindah-pindah. Nggo karne. Nggih. Kono. Kondang neng kok bengi. Nggih. Nggih, Mbah. Yang khas itu ada kemlanding, ada ale kemlanding bagi. Pak, sambilnya lho Pak. Amat bayi. Hari tempe bu? Iya. Nah, tempe ini pintaran ya tadi Mbak? Setunggal lewu. Setunggal lewu. Temen ya. Enggak bawa lho Mbak, bawa lho.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Pagi-pagi saya kulineran di pelosok desa temen ya. Tapi yang unik temen ya, ini di paling ujung selatannya Blora ya. Tepatnya ada di Pawon Mbah Minah ya, di Randu Blatung, Desa Wulung ya. Buka dari pagi jam 5 itu sebelum mateng saya sudah banyak yang antri temen ya. Dan uniknya teman-teman, walaupun di pelosok desa ya, bisa pakai kiuris top Marco top. Ini anak-anaknya kreatif sekali temen ya. Terus masaknya masih pakai kayu temen ya, bisa dilihat ya. Ini masnya juga konten kreator kayaknya. Saya sering lihat seliweran di beranda saya, dibantu follower ya. Gak sangsuan lor ya. Ini porsi saya ini harga 6.000 sudah plus tempe 2 temen ya. Menurutmu gimana temen ya? Murah enggak nih? Murmer pol ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya yang makan depan pawon itu Pak Bupati ya. Sekarang Pak Bupati satunya lagi. Mungkin yang tadi santai dong Mbak. Terus ya sarapan itu santainya di depan. Mungkin cangkruan. Iya, bisa ngopi no cangkruan lur ya. Tempatnya juga nyaman sekali. Bisa dilihat toh, mantap toh. Jadi ada kemelanding, daun ubi ya, toge, ada mie juga ya. Buat kalian yang kangen ya, monggo datang langsung di Pawon Mbah Minah ya, Randu Blatung. Nanti tak kasih Google Map biar tinggal klik sudah sampai lokasi. Malah aku yuk. Wangi banget loh. Hangat banget loh itu kok. Coba tambah ya. Oke teman-teman ya, kuliner murah tapi enggak murah teman-teman ya. Legend sekali, sudah generasi kedua. Padahal Mbah Min ini putranya Mbah Minah ini sudah usia 74 ya. Legend banget. Buat kalian yang penasaran, saya sediakan Google Map di kolom deskripsi. Tinggal tutul-tul sudah sampai lokasi. Buat panjenengan semua yang sudah selalu mengikuti perjalanan kuliner receh saya doakan semoga diberi kesehatan jasmani rohani, diberi kelancaran usahanya, dan rezekinya diberi kesuksesan tentunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.